Ayu Ting Ting menceritakan perlakuan ayah Rozak dan reaksi Bilqis saat dirinya datang menjenguk ibu Ayu Ting Ting yang sakit. Kedekatan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan drummer band Elemen, Didi Riyadi kembali menjadi sorotan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Rupanya baru-baru ini, Didi menjenguk ibu Ayu, Umi Kalsum yang sedang sakit di rumah sakit. Didi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga Ayu Ting Ting padanya. Hal tersebut disampaikan Didi Riyadi dikutip dari kanal YouTube Cumi-Cumi, dirumorkan pacaran, Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi kembali dipertemukan, Cumi-Cam tanggal 12 Maret tahun 2020, Jumat tanggal 13 Maret tahun 2020. Saya cuma merasa berterima kasih tentunya sama Ayu dan keluarga. Saya senang mendapat sambutan baik dan hangat, ujar Didi. Saat menjenguk Umi Kalsum di rumah sakit, Didi menceritakan ayah Rozak sudah menunggunya di depan lift. Terima kasih banyak sebelumnya buat Ayu dan keluarga, sambutannya hangat nggak ada gap. Terima kasih buat ayah Rozak ternyata nungguin saya di depan lift, jemput saya untuk diantar ke ruang rawat inap, bebernya pada saat itu, dirinya juga bertemu dengan anak semata wayang Ayu, Bilqis Humairah Razak. Rekan Ferdi Elemen tersebut kemudian menceritakan reaksi Bilqis saat melihatnya. Ya namanya anak kecil pasti sibuk sama dirinya sendiri, mungkin dia sambil memperhatikan siapa nih, teman nyokapnya, ujarnya. Bilqis tampak santai dengan kehadirannya. Selebihnya santai, klingak-klinguk dan tingkahnya anak seumur dia. Didi lantas mengungkapkan perasaannya kerap dijodohkan penggemar dengan Ayu Ting Ting. Senenglah pasti, ujarnya. Dirinya mengungkap kedekatannya dengan Ayu terjadi secara natural. Bukan sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu. Ketika diminta menjelaskan status hubungannya dengan Ayu, Didi mengaku mereka menjalin hubungan yang baik. Mereka juga saling mendukung satu sama lain. Apa yang kita punya saat ini baik-baik saja. Saya sangat menjaga itu. Saling support yang pasti, dan yang paling penting dalam bentuk apapun komentar di IG, Japrian apa segala macam, ujarnya. Dirinya tidak memungkiri jika nanti akan berjodoh dengan Ayu. Kalaupun nggak pernah ada yang tahu one day memang benar saya jadi sama Ayu atau apa itu natural. Gue sama Ayu baik-baik aja, itu nanti mengalir dengan sendirinya aja kalau baik-baik aja. Lu jadi orang gak lebay, santai semua juga enak, kata Didi. Namun kini dirinya sedang ingin berubah menjadi lebih baik. Didi mengatakan dirinya sudah siap untuk menikah. Sekarang ini sayanya harus berubah jadi yang lebih baik dulu, baru setelah itu faktor di luar itu mengikuti. Saya sih gak ada gak siapnya. Saya bukan gak muda lagi. 2020 ini saya 39 tahun jadi ya pilihannya udah makin dikit sebenarnya, ujarnya. Dirinya lantas membeberkan kriteria wanita yang ingin dinikahinya. Yang bisa jadi ibu, bisa ngurus suami, ujar Didi Riyadi. Sebelumnya, Didi Riyadi sempat bertemu dengan Ayu saat menjadi bintang tamu acara Brownies, Kamis, tanggal 12 Maret tahun 2020. Ibunda Bilqis Humairah Razak tersebut lantas menanggapi kedekatannya dengan Didi. Hal tersebut disampaikan Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Cumi-Cumi, dirumorkan pacaran, Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi kembali dipertemukan. Sering juga ketemu, ya nggak papa, ujar Ayu. Dirinya mengatakan tidak masalah berteman dengan siapa saja. Namanya orang berteman ya sama siapa aja, lanjutnya. Ayu lantas mengungkapkan bagaimana pendapat orang tuanya tentang Didi. Kalau orang tua anak berteman sama siapa aja yang penting baik. Kerap dijodohkan oleh penggemar, Ayu tak menampik dengan siapapun jodohnya kelak. Kalaupun jodoh, kalau waktunya sudah ada pasti juga akan kelihatan, tuturnya. Pelantun lagu Sambalado tersebut memuji Didi orang yang baik dan lucu. Baik banget, orangnya juga lucu. Namun ibu satu anak tersebut menegaskan dirinya tidak ingin berpacaran. Lantaran sang anak, Bilqis membutuhkan sosok ayah. Ya makanya saya tuh nggak bisa kalau maksudnya pacaran, udah bukan pacaran lagi. Karena gimana pun Bilqis kan butuh sosok seorang ayah, tutur Ayu Ting Ting. Sahabat Ruben Onsu tersebut mengungkap dirinya tidak mau asal-asalan mencari pendamping hidup. Baginya yang penting adalah kebahagiaan sang anak.
Saya pun nyarinya bukan yang asal-asalan, yang benar-benar bisa sayang sama Bilqis. Kalaupun cuma sayanya doang yang bahagia ngapain, lanjut Ayu. Pendampingnya kelak harus bisa membahagiakan dan menyayangi Bilqis seperti anaknya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.